sebuah gapura, pintu gerbang ya, pintu masuk ke situs Gumitir. Nah ini adalah bentuk strukturnya. Nah ini kita sampai ke talut posisi sebelah utara teman-teman ya. Jadi ini talut sebelah timur yang sisi utara bertemu dengan talut yang sebelah utara. Nah, ini terus Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bertemu dengan teman-teman semuanya di channel Kasio Lukman. Yang nonton video ini saya doakan panjang umur, sehat selalu, rezekinya berlimpah. Amin. Oke teman-teman, kita akan menuju talut sebelah timur ya, yang berada di timurnya makam. Oke, kita menuju sebelah timurnya makam. Nah ini kita lewat pengrajin batu bata ya. Nah kita lewat sini nih, lewat sela-sela pengrajin batu bata. Inilah teman-teman talut sebelah timur. Ini posisinya di sebelah timurnya makam. Ini adalah hasil ekskavasi tahap 1 tahun 2019 yang lalu. Nah, ini dilanjutkan oleh ekskavasi tahap 2 tahun 2020. Sudah berjalan 4 pekan ya, kurang lebih 4 pekan. Ekskavasi tahap 2 ini tahun 2020. Talut ini atau pagar ini adalah sebagai pelindung ya, sebagai pelindung bangunan penting yang ada di dalamnya. Bangunan apakah itu masih dalam tahap ekskavasi oleh tim BPCB Jatim. Oleh pihak BPCB Jatim. Nah ini talut yang sebelah timur ya. Saya akan berjalan menuju ke utara. Talut yang sebelah timur memanjang teman-teman ya. Memang bangunan atau talut situs Gumitir ini sangat panjang ya, kurang lebih 300 meter kali 300 meter kurang lebih. Itu menggambarkan betapa luasnya ya area situs Gumitir. Talut ini adalah pagar yang melindungi bangunan penting yang ada di dalamnya. Nah ini kita sampai ke talut posisi sebelah utara teman-teman ya. Jadi ini talut sebelah timur yang sisi utara bertemu dengan talut yang sebelah utara. Nah, ini terus memanjang sampai bertemu nanti ke talut sebelah barat. Nah ini talut yang sebelah utara teman-teman ya. Kita menyusuri talut yang sebelah utara. Nah, ini masih dalam ekskavasi ya, dalam tahap ekskavasi oleh tim BPCB Jatim. Nah ini masih dalam
pengerjaan ya. Ini nanti akan diteruskan, talut sebelah utara ini nanti akan sampai ke sini ya. Nah, sampai bertemu di talut sebelah sini ya. Nanti diteruskan sampai talut yang sebelah barat. Oke, kita akan menuju talut sebelah barat teman-teman ya, tapi pakai kendaraan soalnya sangat jauh ya. Karena tahu sendiri situs ekskavasi ini areanya adalah kurang lebih 300 meter sampai kali 300 meter kurang lebih. Oke, kita ambil kendaraan dulu untuk menuju ke talut sebelah barat yang jaraknya dengan talut sebelah timur itu kurang lebih 300 meter ya. Nah, kita di talut posisi sebelah timur ya, bertemu yang posisi talut sebelah utara. Nah, kita akan meluncur ke talut sebelah selatan teman-teman ya, sebelah barat teman-teman, maaf ya, sebelah barat. Nah, ini kita pakai kendaraan ya, soalnya antara talut sebelah timur dengan talut sebelah barat itu sangat jauh sekali teman-teman kalau jalan kaki ya, karena jaraknya kurang lebih 300 meter. Nah, ini kita pakai kendaraan. Saya akan memberitahukan kepada teman-teman bahwa situs Kumitir ya, era Majapahit ini sangat luas ya, areanya sangat luas, kurang lebih 300 meter kali 300 ya, kurang lebih itu. Jadi talut ini adalah pagar ya, untuk yang mengelilingi bangunan penting ya. Ini bangunan penting. Bangunan apa itu masih dalam tahap ekskavasi tim BPCB Jatim. Nah, ini kita sudah sampai di talut posisi talut sebelah barat ya. Ini adalah talut sebelah barat ya, saya perlihatkan teman-teman ya. Nah, ini talut yang sebelah barat. Nah, ini tapi yang di sisi utara. Nah, ini talut sebelah barat yang sisi utara. Nah, sangat luas sekali teman-teman ya, area situs Kumitir ini ya. Kalau sisi sebelah timur sana sampai ke sisi sebelah barat itu kurang lebih 300 meter. Nah, kita akan menuju ke talut sebelah barat sisi yang selatan ya. Oke, kita akan ke talut sebelah barat yang sisi selatan. Nah, ini ada plakat makam Mbah Mustofa. Kita masuk ke sisi talut, ke talut sebelah barat yang sisi selatan. Nah, ini kita masuk ya. Oke, kita berhenti di sini. Ini talut sebelah barat yang sisi selatan ya. Kita lihat hasil ekskavasi tim BPCB Jatim ya. Nah, ini struktur bangunan hasil ekskavasi ya tim BPCB.
situs Kumitir ya, peradaban era Majapahit. Nah, seperti ini diduga adalah sebuah pintu gerbang ya. Sebuah gapura, pintu gerbang ya. Pintu masuk ke situs Kumitir. Nah, ini adalah bentuk strukturnya yang diduga adalah sebuah gapura ya. Pintu masuk ke situs Kumitir. Nah, ini gapuranya aja, pintu gerbangnya aja begitu megahnya ya, teman-teman. Nah, memang talut ya di situs Kumitir ini sangat luas. Ini adalah pintu masuknya ya, sebagai pintu gerbang untuk masuk ke situs Kumitirnya. Nah, ini mungkin ada rencana untuk ekskavasi ya, penggalian ya, masih di sampai sana. Nanti akan bertemu pada sisi talut selatan ya. Sisi talut selatan. Nanti akan bertemu sampai sisi talut selatan menuju ke sisi talut sebelah timur yang sisi selatan. Demikianlah video kali ini dari situs Kumitir ya, situs Majapahit. Semoga bermanfaat. Tunggu video-video saya yang berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan tekan tombol lonceng supaya tahu update-update video saya di situs Kumitir berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.